nih Pak. Oke, pagi teman-teman. Pagi ini kita coba mau ke air terjun Rengganis. Sudah agak terlalu siang juga sih. Ini sudah hampir jam 8. Mudah-mudahan. Oke, kita masih cari jalan-jalan yang sepi saja. Sawah-sawah. Oke, dapat jalan gravel teman-teman. Lurus saja. Pagi Pak. Ternyata banyak jalan-jalan aspal teman-teman. Ini perjalanan sudah sekitar 45 menit, sudah 11 kilo. Jalan-jalan aspal cuman sepi. Sudah masuk kampung durian Pakis Jember, cuman gak musim durian.
kami tidak salah jalan. Kopi, kiri kanan. Ini kiri kanan pohon kopi, pohon durian. Sayang duriannya tidak berbuah, bukan musimnya. Tapi kopinya sudah mau matang, banyak yang merah. Teman-teman nyodet aja dari jalan aspal, mudah-mudahan ada jalan ke kanan. Oh, ada kayaknya. Nyodet ternyata ke jalan aspal. Kau bernyanyi saat waktu yang sunyi, beribu misteri. Jadi dapat tunjuknya teman-teman. Oke, mulai jalan berbatu teman-teman.
Mbak, air terjun Reganis masih jauh? Iya, masih. Oh, tapi lewatnya ini? Iya. Oke, sun ge. Engkau bermimpi, tuntaskan misi. Tuntaskan misi. Setelah itu pergi. Belah kiri sudah kelihatan teman-teman sungainya sih. Mudah-mudahan sebentar lagi nih air terjunnya. Dan ada warung yang pasti, aduh, udah lemes, pengen minum manis. Jarak dari rumah sampai sini sih belum 20 kilo teman-teman, tapi nggak tahu perasaan lebih capek dibandingin ketancak. Ini lebaran kedua, teman-teman. Waduh. Dun. Jak. Jangan berhenti. Okay. Engkau bernyanyi sang waktu yang sudah beribu misteri. Thank you.
Nggih, bikinin teh manis dong, Pak. Bikinin teh manis. Oh iya. Iya. Aduh, panas. Desa Besaran. Besaran. Desa Besaran. Pakis 3. Pakis 3. Ya, aduh. Panas sekali. Sini mah ini ya, kopi ya. Ya, bubur kopi. Kopi ya. Apa kopinya, Mas Sinas? Dua. Arabica apa Robusta? Robusta yang banyak. Robusta ya. Oh iya. Mas siang, Mas. Kancak masih jauh, Mas? Kancak. Ya. Lumayan, Mas. Lurus aja terus ya? Terus lurus ke udara. Oh, nggih. Siap. Oke, okay, Sun. Nggih. Oke. Okay. Katanya sih air terjunnya sudah enggak ada yang berkunjung. Ya, kita lihat deh. Jangan berhenti, engkau bernyanyi. Nah, jarang orang datang ke sini, teman-teman. Katanya juga sudah ditutup, sudah nggak ada pengelolanya. Kota Pelang sih 2 kilo. Jadi. Sudah masuk jalan single track, teman-teman. Jalan setapak. Aduh, mudah-mudahan ini betul jalannya. Kalau lihat kalinya sih, nggak salah.
nanjak maning. Aduh, tuntun deui. Jalannya berbatu. Masih slip. Sepi, enggak ada orang. Tuhan. Itu lur. Batunya susah untuk dinaikin jalannya. Batunya lepas-lepas. Slip. Lebih ini sih 2 kilo. Lebih 2 kilo ini mah. Ini nanjak. Lama tutup. Nah, pohonnya sudah nggak ada. Sayang, terbengkalai akses mungkin ya. Akses jalan ke tempat ini memang kurang oke kalau pakai motor. Kalau motor ini ya. Tapi kalau motor-motor trail sih masih oke lah. Ya kalau di kelola keren ini. Apakah ini kuncinya? Oke, ini soalnya perjalanan kita masih ke atas. Tak berapa meter nih? Kaitannya sih dari musola ini tidak terlalu jauh. Masih ada yang pakai juga. Oke, ini jalan setapak di depannya musola sebetulnya. Ini jalan setapak. Entah berapa lama lagi nih. Gak bisa digoes ini mah. Sebetulnya. Sayang. Wow, tutup jalannya juga. Sudah tutup jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, cuma numpang lewat.
jalannya udah nggak ada. Saya ngeri kesasar ini jalan tapaknya berhenti sampai di sungai aja. Apakah ke air terjunnya harus nyusurin sungai? Saya sendiri juga nggak ngerti nih. Kalau nyusurin sungai bawa sepeda rasanya nggak mungkin karena batu-batunya juga segede-gede pedus. Aduh, ini udah nggak ada jalan. Oke, sunyi, syahdu, sendirian di hutan seperti ini. Oke, ini waktunya pulang. Ini harus bawa teman lah, biar sendirian. Turun juga curam, teman-teman. Lumayan curam, turun juga. Mentok jalannya. Kalau ke air terjunnya harus nyusurin sungai, kayaknya nggak mungkin bawa sepeda karena batunya juga gede-gede. Waktunya pulang deh. Sayang nggak sampai air terjun karena jalannya udah tertutup, nggak udah nggak kelihatan.
kondisi perkebunan oke sebetulnya. Mas, pamit Mas. Gak ketemu. Blondor ke bawah. Ini sudah di sekitar Kampung Durian. Ini kayaknya kalau ke Tancak Rengganis bawa sepeda sampai ke air terjunnya kayaknya nggak mungkin. Nyebrang, nah ini yang nggak mungkin. Karena bawa sepeda juga bawa badan aja susah, apalagi bawa sepeda. Yang Pak.